Iya, semua bayar. Tapi dia ada voucher makan. Iya. Jadinya 50.000 masuknya. Iya. Mau tetap aja ya? Kalau di Rio 35. Sudah dapat semuanya ya. Halo, selamat datang kembali di Jerians di Koi 89. Mumpung liburan anak-anak di sekolah, buat menghobikan koi di Indonesia dan khususnya di Lampung, nih hari ini gue mau pergi ke salah satu toko terlengkap peralatan ikan koi, baik itu pakannya, obat-obatannya, pompa, pokoknya peralatan ikan koi deh. Buat penghobikan koi ini kayak salah satu sentral atau pusatnya di Bandar Lampung dan Lampung. Namanya Lampung Jaya Aquarium. Aduh, gue promosi ini sebenarnya harusnya bayar, cuma nggak apa-apa deh. Ini konten nggak berbayar, gue nggak disponsorin. Gue beneran belanja tadi, gue beli Lukastop sama obat kutu blas. Karena kolam gue ini gue mau treatment pakai obat kutu. Emang ada kutu anian? Enggak sih. Tapi gue ini teman-teman, biar teman-teman tahu, gue rajin 6 bulan sekali atau at least 8 bulan sekali, walaupun nggak ada serangan kutu, gue treatment air kolam koi gue ini atau kolam utama ini dengan obat kutu yang dilarutkan di dalam air. Tujuannya apa? Untuk menjaga biar nggak ada serangan kutu. Karena kalau kadang-kadang setahun gue nggak kasih obat kutu, walaupun air gue jaga, pakan nggak over pakan, over feeding gitu ya, ada aja serangan kutunya. Kalau udah kena kan walaupun gampang ngobatinnya, agak ngeselin ya kutu ya. Jadi gue beli deh untuk treatment ini. Nah, mumpung gue beli, gue mau mengupdate harga-harga obat-obatan yang penting banget dan kita sering pakai untuk penyembuhan beberapa penyakit yang sering menyerang ikan koi kita. Nah, harga ini berlaku untuk Bandar Lampung ya teman-teman. Nggak tahu kalau di kota lo lebih murah atau lebih mahal, atau di Bandar Lampung juga ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal, gue nggak tahu. Tapi kalau nanya gue di toko ini, harganya relatif murah ya, dibandingin toko-toko lain yang gue juga tahu di Bandar Lampung ada. Ini relatif murah. Dan apa aja yang gue cek, akan gue kasih tahu ke lu dan akan gue review harganya berapa aja, dan lu bisa bandingin. Jadi, dan buat lu mungkin yang mumpung liburan yang gak ada kerjaan di rumah, iya gue udah lama gak beli obat koi yang ini nih, berapa harganya ya, nih lu bisa bandingin di konten gue yang ini. Check this out baby. We'll be right back.
cakep, Mbak, maaf. Gimana ketumbuh di belanja? Oh, gampang itu mah. Masuk kapan kamu ke sekolah? Enggak, Mbak, tahun ini cuman ke Lampung-Lampung aja di laut gitu loh. Ini Lampung mah pantai banget sih. Iya. Ini update. Nah, para stok ini ada yang besar, ada yang sedang. Yang besar berapa, Mbak? 85.000. Ini 85.000. Kalau yang 500 mili. 500 mili. Itu 250 mili 50. Eh, 250 mili 50.000. Ya. 85. Ini 50. Kalau Lukas Top yang ini sama 85. 85.000 sama 50. Ini 250 milinya 50. Oke. Okay. Kalau Red Blue Dog itu yang ini 500. Uniknya ada yang besar, ada yang sedang, sama yang kecil. Ada yang kecil. Yang besar berapa, Mbak? 500 milinya 50.000. 50.000. Ini 250-nya 35. 35.000. Yang kecilnya 20.000. Ini berapa mili, Mbak? 150 kalau nggak salah. Oh, ini 125 mili, 25.000. Oh, ya. 25.000. Tuh. Oh. Nih. Masuk TV ini. YouTube. Utublas yang ini untuk air, ya. Yang ini untuk pakan. Yang ini berapa, Mbak? Yang di air 20.000. 20.000, yang ini 15.000. Apa tuh, Mbak? Oh, oke, okay. Tunggu. Nah, yang ini obat kutu tapi campur pakan ya, Mbak? Iya, campur pakan. Kutu killer. Kutu killer. Berapa nih, Mbak? Itu 15.000. 15.000. Kalau untuk karantina, kadang-kadang kita pakai ini. Nah, ini obat karantina. Baru datang ya, Mbak? Udah lama sih, sebetulnya. Iya, biotik ekstra ya? Iya. Ini berapa, Mbak? 20. 20. Oh, ini sama kayak dengan kutu blas lah ya? Iya, harganya. Tapi fungsinya mirip sama kayak Lukas Top. Kalian dengar rekam ini ya, Mbak? Repotin ya, Mbak? Apa-apa ya? Darah dong, masukin darah dong, yang diem aja, nah. Darah matang. Apa kira mau biar kita mau masuk konten? Habis channelnya, The Ryan. Apa? The Ryan. Raffi Ahmad kalah banyak subscribernya. Iya. Jangan, kalau foto mah lakukan dengan Raffi Ahmad. Oma nggak terkenal. Aku masuk channelnya Om ini nih gitu. Yang punya toko nih. Darah dong. Nah, teman-teman, begitulah kira-kira review dan informasi update terbaru harga obatan apa harga obat-obatan ikan koi di toko tersebut di Bandar Lampung. Semoga informatif, mengupdate memori dan juga pengetahuan lu soal harga-harga dan juga obat-obatan apa yang kudu punya wajib di rumah. Memang nggak mahal, itu bukan obat-obatan yang import yang harganya ratusan ribu. Tapi kalau nanya gue 8 tahunan punya kolam ikan koi, itu obat-obatan manjur, mujarab dan nyembuhin ikan-ikan gue. Kalau ada yang murah, ngapain beli obat-obatan ikan koi yang mahal-mahal? Gak ngerti gue apa bedanya. Tapi jangan salah, obat-obatan impor dan yang mahal juga banyak manfaatnya. Ada yang memang mahal tapi worth it. Tapi kalau ada yang murah juga worth it, pilihan ada di lu. Semoga bermanfaat. Semoga konten ini di yang gue buat di bulan Juni menjelang Juli tahun 2024 ini bisa membantu menginformasikan harga-harga buat lo untuk obat-obatan ikan koi. Yang ngerasa bermanfaat dan lo seneng akan konten ini, merasa wah manjur nih,
gue minta tolong lu, minta feedbacknya dan apresiasinya, monggo sedekah ke gue dong. Klik tombol subscribe-nya untuk channel Derian, biar kalau gue buat konten baru, lu bisa tahu. Dan channel gue juga makin besar, makin banyak yang kenal, dan gue makin sering dan makin seru buat kontennya tentang cara merawat ikan koi. Salam satu hobi, salam Nisi Kigoi, cheers baby, assalamualaikum, bye-bye. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Derian. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berangkat ya. Iya.